Dalam video kali ini, saya akan terangkan cara menyelesaikan soalan yang melibatkan nombor mana yang paling besar dan nombor mana yang paling kecil dengan teknik lawan. Jadi, pelajar tahu sekiranya soalan melibatkan satu digit, dia tahu yang mana paling besar atau yang mana paling kecil. Tetapi, bila soalan melibatkan tiga atau dua digit, pelajar dah tidak tahu dah yang mana paling besar, yang mana paling kecil. Jadi, hari ini saya nak terangkan cara teknik lawan. Okey. Dan soalan, nombor yang manakah yang paling besar? Okey, dalam teknik lawan kita ada pemenang dan kalah. Jadi soalan nak yang paling besar. Jadi kita ambil yang paling besar, menang. Okey, kita dah tahu menang adalah yang paling besar. Okey, macam mana kita nak lawan nombor-nombor ni? Kita tulis balik. Diberi A, B, C dan D. Okey, kita ada kumpulan A, 459. B, kita ada 478. C, kita ada 424. Dan D, kita ada 479. Okey, jadi kita nak lawan macam mana? Kita lawan by nilai tempat. Kita lawan ikut nilai tempat dia. Okey, bermula daripada kiri. Kita lawan, kita mula daripada ratus. Nombor ratus. Okey, nombor ratus semua empat, betul tak? Jadi, tiada pemenang. Seri. Okey, kemudian kita tengok tempat, nilai tempat puluh. Kita ada lima, tujuh, dua, tujuh. Okey, kita tengok A dan B dahulu. Lima dan tujuh. Lima dan tujuh, yang mana paling besar? Tujuh yang paling besar. Lima kalah, kita potong. Okey, potong, kita terus potong sampai habis. Dia dah kalah. Okey, jadi B dan C, tujuh dan dua. Tujuh dan dua, yang mana paling besar? Tujuh juga. Jadi dua dah kalah, kita potong. Dah kalah. Okey, kemudian tengok B dan D, tujuh dan tujuh. Yang mana paling besar? Tak ada, jadi seri. Kita rujuk pula nilai tempat sah. Kita ada 8 dan 9. Okey, yang dah potong tadi ni abang tak perlu tengok. Kumpulan A dan C dah kalah. Kita tengok kumpulan B dan D. Okey, kita ada 8 dan 9. 8 dan 9, yang mana paling besar? 9. Jadi kumpulan B kalah. Jadi di sini jawapan dia ialah D, 479. Okey, jadi di sini siapa yang dah faham teknik lawan boleh komen faham, dan siapa yang nak saya kongsikan lagi teknik-teknik boleh klik link di bawah ini.